Johor Darul Takzim resmi mengumumkan Hector Bedoglio sebagai pelatih kepala baru mereka pada Kamis kemarin. Pria 54 tahun itu menggantikan Benjamin Moura yang meninggalkan Jidetti atas kesepakatan bersama. Selain memiliki tugas untuk mempertahankan dominasi domestik Jidetti, Bedoglio juga harus membawa Sutton Tiger bisa bicara lebih banyak di babak 16 besar Liga Champions Asia 2022 dengan mereka akan menghadapi raksasa Jepang Urawa Red Diamond pada 19 Agustus mendatang. Bedoglio memiliki pengalaman yang luas dalam melatih di Argentina setelah bekerja dengan Newell Old Boys sebagai asisten pelatih dan koordinator pemuda sebelum mengambil peran sebagai pelatih kepala pada tahun 2018 lalu. Dirinya juga pernah melatih tim asal Peru dan juga Ekuador. Jadwal pertandingan terdekat dari sang juara 8 kali Liga Super Malaysia itu adalah melawan Kuala Lumpur City FC di Liga Super Malaysia pada hari Senin yang akan datang. Hector Bedoglio adalah manajer sepak bola dan mantan pemain yang bermain sebagai gelandang untuk tim nasional sepak bola Venezuela. Saat ini, ia adalah pelatih kepala klub Liga Super Malaysia Johor Darul Takzim Jidetti. Beliau kelahiran 5 Februari 1968, usianya sekarang 54 tahun, ia lahir di Rosario, Argentina. Tim yang pernah dilatih oleh beliau adalah Newell's Old Boys sebagai manajer interim dari 2018-2019. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.